Kita masih menantikan selanjutnya dan ada tendangan penalti di seri ini. Dan yang jelas tim dari Persada sudah 3 kali dengan pertandingan ini harus menghadapi adu tendangan penalti. Sementara tim dari Grand AWN pada pertandingan di 8 besar menang di pertandingan open play atau di waktu normal. Dan kali ini kembali siapakah yang akan bisa melenggang maju ke partai Grand Final. Kali ini tampaknya yang menjadi penendang lebih dahulu adalah tim dari Persada. Dan sementara ada briefing penjaga gawang dari wasit muda kita, wasit Rizik. Ya di mana-mana kita makan dan ganda bola. Kita masih nantikan. Yang jelas sekali ini tampaknya diambil oleh tim dari Persada. Hasnu akan menghadapi penjaga gawang Rio. Hasnu. Kemanakah Hasnu? Ancang-ancang cukup jauh dari Hasnu. Kemudian Hasnu ke Rio. Kita masih menantikan John Carto yang menjadi penendang pertama dari Grand AWN. Back jangkung dari Grand AWN, John akan dihadapi oleh siapa penjaga gawang Diki. Tampaknya kali ini Diki ke manakah Diki akan dapatnya John. Jalan Rio kembali tampaknya akan lakukan kali Rio. Kembali bersiap di bawah misal. Sama-sama kita nantikan Andri. Dan jaga-jaga yang tinggi bersiap-siap Andri. Dan Andri yang jelas. Zaki, ampunkah Zaki bisa menembus gawangnya. Yang jelas Andre Messi tidak bisa menambah gol, masih dengan 2 gol. Zaki ancang-ancang, oh berbalik tumpuan kaki kanan dan menembus Zaki. Dan Zaki dan terpeleset mudah saja masuk. Kali ini kembali penendang yang keempat untuk tim dari Persada. Akan coba dilakukan oleh siapakah? Oleh Daus, pemain dari tim Persada. Gelandang kencang, gelandang yang merupakan pelari. Kita sama-sama nantikan Daus. Penjaga gawang Rio. Daus, mana dia Daus? Coba nantikan Daus yang biasa wili di Daus. Dia akan melakukan tendangan Firman
dua kali gagal dari tim Persada, kemudian juga dua kali gagal dari tim AWN, penendang yang keempat dari tim Grand AWN. Firman, kemanakah Firman? Masih bisa, mampukah Firman? Ancang-ancang dari Firman, kita nantikan Firman. Firman sementara penendang terakhir dari tim Persada. Sayang disayang, Persada sudah di atas angin atau unggul, namun penendang yang ketiga dan keempat gagal. Penendang terakhir dari tim Persada, Bule. Mampukah Bule bisa melaksanakan tugasnya? Bule, sama-sama kita nantikan. Bule berpikir sejenak, tampaknya kali ini Bule, kemana Bule sambil menghadap kali ini Bule, yang jelas kali ini lah. Suatu tendangan dari Bule yang cukup taktis tadi, sambil berbalik badan, penendang terakhir dari tim Grand AWN. Maka akan dilakukan undian untuk menentukan tendangan satendek. Kita nantikan yang berada penjaga gawang Rio, penjaga gawang dari tim Grand AWN Rio, yang menjadi penendang kelima yang menentukan. Sama-sama kita nantikan yang jelas kali ini dapatnya Rio berada bersama penjaga gawang Suci, sama-sama penjaga gawang kali ini terjaga ini. Masuk 3-3 untuk Kapten Andri Besi dan juga yaitu Rian. Kembali akan diundi lagi untuk menentukan, tentunya sangat menentukan untuk siapakah yang akan menjadi penendang dan siapakah yang akan menjadi penjaga. Penendang terakhir, penendang satendek. Apa terjadi? Tampaknya kali ini tim dari Grand AWN nampak menjaga. Oh, sebuah keuntungan sendiri bagi tim AWN yang akan melaju ke semifinal. Aku tahu ada Rian yang menjadi penendang penentu. Kita akan sama-sama nantikan membuka Rian mengantarkan tim dari Persada menuju partai semifinal. Kita sama-sama menantikan sebuah penendangan penentuan dari Rian. Apabila Rian tentunya berhasil, maka Persada menuju final. Apabila gagal, maka gagal Rian Idana dan Grand AWN menuju ke partai Grand Final. Sementara tim dari Persada untuk kembali bertanding esok hari memperebutkan juara yang ketiga.